tapi saya hanya mewakili saudara menjalankan tanggungjawab. Saya terfikir juga bimbang nasib rakyat, nasib negara. Saya mau Malaysia ini gagah, ekonomi yang maju, hebat, politik yang stabil, rakyat bersatu padu, maju dalam teknologi. Tetapi saya juga manusia, saya juga ada faham kemanusiaan. Saya tidak mau rakyat dizalimi. Saya tidak mau orang Palestin itu dijadikan hamba abdi. Maka saya bertanggungjawab bersama-sama saudara bangkit membela dan memperjuangkan perjuangan rakyat Palestin. Saudara, sebab itu dalam perjumpaan yang lalu saya tanya, di mana dia suara hak asasi? Di mana suara kemanusiaan? Di mana kebebasan? Mengapa dipilih untuk menyokong berdasarkan warna kulit? Dan mengapa rakyat Palestin itu selama berpuluh tahun berdekat dianggap sebagai separuh manusia? Akan lakukan sedaya upaya. We will never surrender. Saya mahu Malaysia terletak di alam peta sejarah di antara negara yang lebih konsisten dan sungguh-sungguh perjuangkan nasib rakyat Palestin.